itu lucu banget ya. Ya, boleh nggak aku duduk bareng kamu? Kok sendirian aja? Mana Zahra? Nggak tahu Zahra kemana. Kamu, iya, kamu tahu nggak sebenarnya Zahra itu? Zahra itu sebenarnya nggak tulus main sama kamu. Masa sih Zahra kayak gitu? Iya, aku dengar sendiri dengan Zahra. Kok Zahra tega sekali dengan aku? Gak temenan sama aku. Boleh. Ini lucu banget ya. Pindah main yuk, ayo. Saya cuma lihat apa salah aku. Kalau aku ada salah, ngomong dong. Kamu mau tahu sebenarnya? Sebenarnya kamu tuh nggak tulus temenan sama aku. Dah, aku mau main aja sama ini. Kok Lia gitu sih sama aku? Hai Sipa. Iya, sekarang aku udah temenan sama Lia. Kenapa Zahra? Karena si Lia bilang bohongnya. Ternyata ini bohongin Lia. Nah, aku bilang itu Zahra itu gak tulus sama Lia. Ini aku lagi beres-beres. Kalau gitu hati-hati di jalan ya. Iya, terima kasih. Aku pergi dulu, bye. Bye. Iya, aku boleh duduk di situ nggak? Boleh. Kau tahu nggak yang sebenarnya? Mau? Ani itu bohongin kamu, supaya kamu nggak sama Zahra lagi. Masa gitu sih? Iya. Berarti aku harus minta maaf sama Zahra. Aku harus ketemu sama Zahra. Gak bisa, Zahra udah pergi. Kita ngirimin surat. Surat apa? Mungkin saat kamu baca surat ini, aku sudah pergi keluar kota. Aku minta maaf karena tidak memberitahumu lebih dulu. Aku juga minta maaf jika aku punya salah. Aku senang berteman denganmu. Kamu adalah teman terbaikku. Suatu saat nanti kita akan bertemu. Goodbye, my friend. Ya Zahra, aku belum minta maaf sama dia.